Yo, lo pernah netizen, balik lagi sama gue Satria Dajjali. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih info ke kalian tentang bocoran Legends khusus mobile di Apex Legends Mobile. Pertama, Apex Legends Mobile itu melakukan kesalahan, jadi dia upload Spitfire buat ngepromosiin Spitfire, senjata Spitfire kayak gini. Pas itu ternyata kalau kita lihat di sini ada legend yang kita nggak kenal. Siapa ini? Di PC pun nggak ada gambar begitu. Nah, jadi itu adalah Fed atau Pakde gitu ya. Kita ngelihat kayak pakai masker motor gitu ya. Rambutnya di undercut ala-ala barista kafe gitu. Itu sih kesimpulan dari penampilannya yang menurut gua bakal kayak gitu ya. Tapi ya banyak skin dan yang lain-lain bisa merubah penampilan, dan mungkin menurut gua ini belum fix. Jadi mereka belum mau untuk nyebarin. Jadi mereka langsung hapus gitu video ini gitu. Terus ya digali-digali nih, di sini ada flashback. Nah, kita dapat informasi, info jurus-jurusnya, info skill-skillnya gitu. Nah, oke, kita ke next info. Nah, di sini Fade anjay, passing punisher. Nah, jadi pasifnya itu dia bakal dapat movement speed boost kalau misalnya udah beres nge-slide. Wah, apalagi ditambah super slide, kayaknya ini bakal OP banget sih si Fade ini nih. Untuk skill satunya dinamain flashback. Jadi skillnya tuh kayak mirip-mirip rewind CODM. Jadi dia bakal balik ke tempat asal dia sebelum ngeras gitu ya. Ini cocok banget buat yang ngeras atau mau open war gitu. Tiba-tiba rame, musuhnya tinggal pencet Q gitu ya. Enak. Abis itu ultinya. Nah, gue belum tahu sih ultinya bakal kayak gimana. Pace chamber. Jadi release a pace cake to send all legend within range into the void. Jadi menurut gue, dia tuh kayak bikin portal. Nah, portalnya tuh bisa bikin kita masuk ke void dan kita terhindar dari damage-damage. Jadi kayak kita bisa jadi skill satunya Wraith tapi bareng-bareng gitu. Kalau ulti Wraith itu dia harus ke tempat yang dituju gitu, sama Wraithnya harus dibikin dulu portalnya. Kalau ini enggak. Jadi kita masuk ke situ, nah kita bisa kemana aja gitu. Bisa nyebar, bisa yang ngapain gitu, bisa kabur. Nah, menurut gua sih itu ultimate-nya. Sebenarnya informasinya gitu aja. Tapi ya lumayan menarik dan bisa mencerahkan kita. Dan kita nggak tahu kapan rilisnya gitu. Kayaknya sih season 2 udah bakal rilis sih karakter baru. Kayaknya menarik banget. Oke sih, segitu aja. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan gua pengen tahu pendapat kalian tentang Legends khusus mobile ini gimana sih. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel YouTube gua, karena gua bakal upload gameplay-gameplay keren jelasnya. Dan juga jangan lupa join Discord kalau mau ngobrol selain di kolom komentar di video gua. Oke, gua Satria Dajjali, tetap budayakan pintar. I'm out.